sini di channel Agus Flytrain. Baiklah teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengubah bahasa Cina ke bahasa Indonesia untuk handphone Android ya. Dimana kita sering mendapat prank dari teman-teman melalui media sosial, yaitu disuruhnya kita mengklik bintang pagar 008 pagar yang ternyata otomatis mengubah bahasa handphone kita ke bahasa Cina ya. Maka kita kebingungan untuk mengubahnya ke bahasa Indonesia, ikuti cara ini ya. Pertama-tama kita buka handphone kita Oppo A37, yaitu kita ambil logo gambar kunci atau pengaturannya atau setting ya. Kita buka. Nah, telah terbuka seperti ini, kita hitung dari atas. Kita hitung sampai nomor 14 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Pas ke angka ke hitung 14 kita buka. Setelah terbuka seperti ini, kita hitung lagi ke hitungan ke-6 ya. Dari mulai dari atas 1 2 3 4 5 6. Nah, setelah terbuka lagi yang ketiga ini, kita hitung yang paling atas, kita klik yang paling atas ya. Klik yang paling atas. Nah, itu sudah ada bacaannya tulisan bahasa Indonesia, kita klik bahasa Indonesia ya. Maka otomatis akan berubah bahasa handphone Oppo A37 kita ke bahasa Indonesia ya, berubah kembali. Selamat HP Oppo A37 kita sudah berubah ke bahasa Indonesia ya. Gampang kan caranya? Kalau tidak seperti itu, kita kebingungan cara untuk mengubah ke bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman, cukup sekian cara untuk mengubah bahasa Cina di HP Oppo A37 ke bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.